Ini adalah pengujian inverter siap pakai 5000 watt 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya langsung saja kita uji. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah dengan beban kompor elektrik. Kemudian saya tambah beban menggunakan beban blower dan beban lampu paralel. Langsung saja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban dan terbaca sekitaran 1700-an watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi. Ini dia terbaca sampai sekitaran 3200-an watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi mencapai sekitaran 4500-an watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi mencapai 5000-an watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi. Di sini di posisi 5200-an watt lebih dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.